Tapi enak kan nasi goreng buatan aku? Iya, enak. Habisin. Biar-biar semok, aku langsung seneng. Semok apa? Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Devani. Nah, di video kali ini aku dapat telepon dari teman aku. Dia tuh baru pulang dari Dubai. Dan dia tuh udah di karantina juga, udah 1 mingguan. Terus dia pengen dijemput sama aku mau main ke kosan aku katanya. Aku baru bangun tidur banget, cuma cuci muka aja. Hey. Ini aku mau pergi dulu ke tempat karantinanya, so ikutin terus ya. Guys, aku udah nyampe di sini tuh. Wow. Nih, abang ini yang ngasih tahu aku nih, katanya suruh tunggu di mana, bang? Depan pagar. Depan pagar. Pasar rumput. Pasar rumput. Makasih ya, bang. Udah ngasih tahu. Nah, guys, kita nunggu dulu. Aku masuk ya. Aku juga nggak ngerti. Ntar dulu. Aku telepon dulu aja kali ya teman akunya ya. Dia tuh orang Lombok, cuman dia tuh dia tuh orang Lombok, tapi dia tuh kerja di Dubai. Cuman karantina dulu di sini. Jadi aku mau main ke tempat aku dulu. Marisanya, ya Allah minder banget aku jelek liatnya. Hey. Biasa aja kali. Tuh, cantik banget tuh kadang maskernya. Ingat kan? Say hi dulu. Hi. Nih orang mana? Orang Lombok. Nih orang Lombok nih. Yeah. Ada yang kenal nggak? Coba komen. Udah guys ya, dan kita lanjut lagi. Subscribe. Ya Allah kayak kopi susu. Hey. Tawain tempat aku katanya berantakan banget katanya. Hey. Ya Allah cantik banget. Wow. enggak banyak kayak Arumi Basit. Nah, aku tuh kenal dia tuh waktu zaman dulu, waktu ke Arab zaman dulu. Dan dia aku ke Arab lagi, dia ke Arab lagi. Tapi aku enggak ke Arab lagi. Dia ke Arab, ke Dubai. Ke Dubai dia 2 tahun di Dubai baru pulang. Nah, ini teman zaman dulu. Hey. Zaman dulu sampai sekarang berteman. Guys, aku lagi mau dikasih hadiah katanya nih, nggak tahu hadiahnya apa. Hadiah dari Dubai. Wow. Ini hadiahnya spesial ya buat sahabatku tercinta yang sudah lama kita nggak ketemu. Berapa tahun? 4 tahun ya. Hey. Nyorok juga dulu dia ya. Wow, bagus banget guys. Wow. Cantik ya, seperti dianya cantik. Hey. Bisa nggak ya lo pakai anti ya itu? Ini kan ada anti, udah ngapa buka ya, diganti dulu antinya guys ya, diganti dulu. Wow. Pakai yang baru. Ini asli dari Dubai ya. Nah, cantik nggak? Aduh, cantik. Imut di kamu. Hobinya dia. Nah, cantik nggak? Cantik guys. Cantik dong. Makasih guys. Aku nggak bisa nyengir ya guys. Giginya lagi. Gigi aku lagi dibenerin. Nggak bisa nyengir. Biar saya aja yang nyengir nih. Yang giginya nih. Guys, aku lagi giginya lagi. Monyong kayak gigi. Gigi aku lagi dibenerin. Makanya aku tutupin dulu ya. Nggak pede soalnya kalau ngomong. Ya Allah, cakep banget. Makasih, Marisa. Udah kayak itu. Kamu suka yang gini? Iya, aku suka kayak gitu. Nah, guys, aku dikasih lagi yang kayak gini.
Wah, makasih banyak. Nanti aku juga bakal kasih hadiah buat ini. Yang kuning-kuning. Mau ini baju kuning. Nih. Nah, ini ada tas. Ini ada tas dua, dia mau pilih yang mana? Kita pilih tas. Aku mau kasih dia tas, ini kesayangan aku. Sayangan aku banget tasnya, tapi ya udahlah kasih sama aku aja. Ini bersih pakai ini. Taruh dulu jadi kotor, guys. Ini belum pernah dipakai, guys, tapi pernah dicoba katanya. Nah, guys, kita mau mandi dulu karena sebentar lagi kita mau pergi makan. Dan jangan kemana-mana ya, tetap stay tune. Ya Allah, gosong keju aromanya. Seperti hatimu gak gosong. Nih, siapa yang mau rengginang? Wow. Tuh lihat orang pulang dari Dubai, matangannya juga kayak pengantin tuh. Sudah hilang ini. Makan. Ikutin terus ya. Beda lah bahannya. Hey. Cakep ini celana hitam nih, Mat. Udah muat aja kali. Ya udah yuk, L kan? XL. Jangan yang XL. Yang apa dong? Yang L carinya. Kamu kan bajanya kecil. No dong. Saya belum sih. Cari yang L. Guys. Double. Sebelah sono no yang. Kamu enggak itu deh. Yang set yang hitam enggak punya deh. Ini ya. Itu L tuh. Ya itu L aja. Iya, nanti dulu coba dulu. Jauh banyak bedanya. Itu yang XL berarti. Nanti ke sana dulu coba. Oke. Apa yang kuning begini? Ih, gila, bajunya kuning, itunya kuning, norak banget. No, pakai baju yang warna ungu no. No, yang ungu. Halo guys, ini tuh rekomend banget guys rating. Mau beli ke sini. Ini alamatnya di mana, Kak? Di Jalan Asirot nomor 46. Oh, gitu. Dan tempatnya di samping ini Yayasan Afi. Oh, Yayasan Afi. Oke, terima kasih.
Ya Allah, terima kasih udah kayak ratu aja dibukain. Dadah. Saya dulu. Apa? Ada. Guys, kita mau beli makan dulu, guys. Lapar. Iya, iya. Banyak guys belinya. Yang beli yang banyak katanya guys, dia mau pulang. Yaudah pulang aja, nanti sini aku yang jualin. Hey. Video dulu video. Hey. Kaget. Udah ambil. Makan dulu. Enggak emang begitu modelnya, bajunya begitu sayang. Nih, aku mah diet makanya segini aja. Wow. Nih, segitu makannya cukup. Cukup udah, enggak kemang enggak banyak-banyak. Makan dulu. Ibu negara lagi sakit gigi. Hey. Makan guys. Belum masuk. Oh, belum ya. Coba di review dulu gimana makanannya. Belum. Enak. Enak lah. Wow. Ini Mbak Dian, ini pecel ayam Mbak Dian. Eh, siapa ya, lupa tuh pecel ayam. Mbak Dian kalau enggak salah. Mari makan, guys. Makannya kayak gini tuh, dikit aja lagi diet soalnya. Ini enak katanya tuh Mbak, pecel ayamnya rekomend pokoknya. Nah, ini coklatnya enak banget. Makasih Marisa. Dan juga aduh. Dan juga ini aku dikasih gelang-gelangan. Cak banget tahu aslinya sumpah. Tapi enak kan nasi goreng buatan aku? Iya, enak. Abisin. Biar biar semua pulang sana. Semua kan. Aku makan pakai tangan kanan ya guys. Ini tuh kamera depan jadinya kayak kamera kayak tangan kiri. Mari makan. Enak kan nasi goreng buatan aku? Enak. Enak banget. Masker aku mana? Oh, mana maskerku? Kamu gak bilang masker, gak bilang masker. Hati-hati sayang. Iya, baru ketemu. Sama-sama. Gak menyangka bisa ketemu kamu di sini ya. Wow. Itulah rencana Allah, kita gak tahu. Kita ngerencanain ya, ya. Padahal ngerencanain ya. Padahal aku bilang, Marisa main sini, mampir dulu, kata Marisa. Enggak, mau langsung pulang aja, katanya udah kangen keluarga. Itu dah rencananya Allah, itu yang terbaik buat saya. Tuh guys, pesawatnya guys.